teman-teman, saya sudah sampai di kawasan Kawah Putih, daerah Ciwidey, Bandung, dan lumayan ramai padahal hari biasa. Seperti apa kawannya? Kita langsung masuk saja, check out. Di sini gua kagum terpampang jelas sebuah tulisan I'm forest, I need you. Jadi kita harus jaga hutan dan jaga masa depan kita ya. Oke, kali ini kita sudah memasuki pintu masuk ya, turun ke Kawah Putih. Ya, mungkin teman-teman dengar ya suara-suara alam ya, suara jangkrik lah atau apa itu di sekitar sini. Karena memang ini adalah hutan lindung yang belum terjamah sama sekali, kecuali Kawah Putih ini yang dikonservasi, guys. Nah, kita langsung turun ke bawah. Kawah Putihnya ada di bawah, guys. Tuh, terlihat banyak pengunjung, padahal ini hari biasa, guys, bukan hari libur. Udah kecium bau belerang. Pohon apa nih nah guys ya, semacam pohon randu. Nah ini dia teman-teman, sudah terlihat Kawah Putihnya, dan saya baru nggak ya disebut Kawah Putih, memang putih guys ya, tuh sepanjangnya itu putih terlihat ya. Dan teman-teman masih dengar suara-suara jangkrik alam nih ya, kedengaran krik-krik-krik itu sepanjang ini banyak sekali. Cuma memang tidak terlihat, tapi hanya suaranya saja, tapi saya yakin itu jangkrik guys. Ini dia guys, kawasan Kawah Putih, Ciwidey, Bandung. Airnya biru tua guys, dan anginnya segar, membau belerangnya cium kan. Tengah-tengah sana ada tempat foto.
Nampaknya masih ada yang aktif nih guys. Kejauhan masih berasa, masih terdengar suara kayak air direbus. Tuh. Ini yang kesana dilarang. Tuh masih ada kepulan asap. Waktunya kita pulang, sudah sore guys. Nah teman-teman, Kawah Putih ini adalah salah satu destinasi yang paling top di Ciwidey, Bandung guys. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke daerah Bandung, wajib banget nih mengunjungi Kawah Putih. Ini ada di daerah Ciwidey ya, kawasan wisata Ciwidey Bandung guys. Dan sebagai informasi, kalau teman-teman kesini saya sarankan siapkan masker ya guys ya, karena kadang-kadang bau belerangnya sangat menyengat guys. Jadi persiapkan masker untuk menutup mulut ya. Dan video saya kali ini berakhir sampai di sini. Namun guys, ini masih saya akan lanjutkan di part 2. Masih banyak keseruan di daerah sini dan spot-spot foto yang menarik daerah sini. Jadi teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Saya akan bikin next videonya part 2. Jadi di part 2 nya nanti masih saya eksplor daerah-daerah sini ya, keseruan pengunjung di sini. Dan juga kita akan naik ke Skywalk. Kebetulan baru opening banget nih, namanya Pucuk Cantigi. Jadi ada tangga-tangga dari bambu gitu guys. Kita naik ke puncak dan nanti dari atas akan terlihat Kawah Putihnya. Nanti di Skywalk bambu ini teman-teman akan melihat sangat estetik nih pembuatannya, sangat rapi ya, dan wah bagus banget nih buat kita walking around di sini guys. Dari atas sini tuh kelihatan banget ya ke bawah Kawah Putihnya yang tempat kita tadi bermain-main. So teman-teman ya, nantikan di video saya part 2 ini akan saya eksplor lebih luas lagi. Dan sebelum saya naik Skywalk Pucuk Cantigi nanti, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama si Tete Gelis yang satu ini. Nantikan ya videonya di part 2. Ntar turunnya di sini lagi teh. Iya. Nanti kalau mau naik mau ke sini dulu atau ke sana dulu nggak apa-apa. Enaknya kemana dulu? Enaknya ke sini dulu, nanti biar turunnya keliling ya. Turun, ya. Turun, oh. Itu. Okay. Kasih ke sini dulu.